Oh ya. Yeah. Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa antahu janazah syi'ta sahla. Yang saya hormati Tuan Purusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan EJK, Petakberang Masjid dan seterusnya kepada Tuan-tuan hadirat-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam ni kita digolong oleh Allah, nah, di kalangan hamba-hamba Allah yang berada di taman syurga. Nah, Allahu Akbar. Nah, digelar dengan taman syurga majlis ilmu ni. Nah, belum sampai lagi ke taman syurga ya sebenarnya. Kita dah berada dah di taman syurga. Nah, tu yang kita naknya. Jadi mudah-mudahan Allah Taala menyaksikan kita, nah, bahawa kita sama-sama berada dalam majlis ilmu ini, insya-Allah ya. Insya-Allah malam ni insya-Allah tuan-tuan ya, kita sambung lagi. Nah. Tuan-tuan ada ingat tak kita berhenti di mana? Kita berhenti di mana muka surat berapa kita ya? Ada muka surat sebelah. Muka surat sebelah ya. Kita berhenti di muka surat 11 ya. Di situ ya. Keduanya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masih lagi membicara mengenai paket yang Allah Taala menyebut antara ilmu dan ibadat. Paket dua, ilmu dan ibadat. Allah tak sebut ibadat saja. Allah tak sebut juga ilmu saja, tapi ilmu dan ibadat sekali di situ. Ilmu dan ibadat. Mana penting bukan setakat ibadat saja, tapi ilmu juga. Nah, tapi ilmu ni duduk pertama, ilmu dan ibadat. Datang ilmu dulu baru ibadat kemudian. Itu nak menunjukkan bahawa pentingnya ilmu ni. Nah, kita merasa nak kata tak pentingnya ilmu, tak. Ilmu paling penting sekali. Dan seperti ayat yang kita tengok pada ayat pertama, Allah Taala berfirman mengenai ilmu. Nah, seperti mana Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad hata bikulli syai'in 'ilma. Ini ayat membuktikan kepentingannya ilmu. Nah, ayat yang kedua ni nak cerita tentang pentingnya ibadat. Ha, kedua-dua itu penting. Nah, ilmu dan ibadat. Baik, ayat kedua Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maksudnya tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada-Ku. Nah. Ha, tidak aku ciptakan jin dan manusia. Tak, jin dan manusia ni tugasnya ialah untuk beribadat kepada-Ku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Memadailah dengan ayat ini yang membuktikan kemuliaan ibadat. Ayat ini membuktikan kemuliaan ibadat. Nah, mulianya ibadat. Nah, ayat pertama mulianya ilmu, ayat kedua mulianya ibadat. Ya. Dan kelaziman penerimaan ibadat. Ya. Kelaziman penerimaan ibadat. Lazim kita menerima tanggungjawab kita melakukan ibadat. Jangan kita merasa tekanan. Ya. Kita solat kita merasa paksaan. Ya. Kita rasa Allah. Ya.
nak solat malah lah, nak kita ni dipaksa oleh Allah, dipaksa oleh agama. Nak jangan kita merasa paksaan, tapi kita merasa kelaziman, lazim kita sebagai hamba Allah untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak lazim, tanggungjawab kita. Nak, ha? Dan kelaziman penerima ibadat, maka membesar kedua-dua itu adalah maksud dari kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada dua-dua itu, maksud daripada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, iaitu membesarkan ilmu dan membesarkan ibadat. Ha, itu membesarkan ilmu, mengambil berat terhadap ilmu dan mengambil berat juga terhadap ibadat, dua sekali. Nah, aha, itu maksud daripada kejadian Allah Ta'ala di dunia ini. Nah, Allah cipta kita di dunia ini, itulah sebenarnya. Nah, tak boleh jadi ilmu saja tak beribadat, malah nak ibadat. Ibadat saja belajar tak nak. Nah, ini tak betul juga. Pada kedua-dua sekali Barulah jadi menepati maksud Allah ciptakan kita di dunia ni. Nah, baik. Kerana ilmu dan ibadat, dan tidak juga kerana ilmu dan ibadat. Nah, maksudnya maka lazimlah bagi hamba bahawa tidak menyibuk diri kecuali kerana ilmu dan ibadat. Ha, mana lazim dia atas hamba sebagai hamba Allah kita ni. Nah, kedua perkara iaitu ilmu dan ibadat. Ilmu dan ibadat. Nah, sedapnya kita beribadat ada ilmu. Nah, tak sedapnya kita jadi ibadat, buat ibadat sebagai pok turuk ya, nak ikut orang, tak belajar, buat aja ikut. Nah, tak sedap. Sebab itulah kena ada ilmu. Bila dihulukan dengan ilmu, Allah sedap ibadat kita lakukan. Nah, dan di sinilah kata Said Ahmad Saqaf ni, jangan kita sibuk kecuali dua perkara, ilmu dan ibadat. Maksudnya yang lain tu sibuk juga, tapi yang lebih berat, ilmu dan ibadat. Nah, kita tak nak ibadat rajin tapi ilmu tak belajar, tak nak belajar. Nah, kita di Kuala Kangsar ni alhamdulillah, nah, kita ni peluang banyak Allah bagi. Ada bakat, nah, ada bakat kat kota lama kiri, boleh kita nak belajar. Nah, Allah alhamdulillah sungguh kemudahan Allah bagi kat kita. Nah, masjid-masjid pun ada, surau-surau pun ada. Nah, alhamdulillah sungguh. Nah, dan mana kita sibuk diri ilmu dan ibadat. Bila belajar lepas tu kita beribadat. Nah, kita solat jemaah di masjid. Dan tidak juga memandang kecuali kepada ilmu dan ibadat. Ketahuilah, dan tidak juga memandang kecuali kepada ilmu dan ibadat. Aha, maksudnya mengambil berat ilmu dan ibadat. Dan mengambil berat. Allahu Akbar. Nah, seronok ilmu ni tuan-tuan. Bila kita belajar, kita dapat benda baru. Nah, kita belajar, kita dapat benda belajar. Kita belajar, kita belajar, kita dapat benda baru, benda baru, benda baru. Itulah. Nah, ketahuilah bahawa perkara selain dari ilmu dan ibadat itu tidak mempunyai kebaikan padanya. Allah, tak ada kebaikan nak banding dengan ilmu dan ibadat. Nah, makna perkara yang selain daripada ilmu dan ibadat tak ada kebaikan. Nah, berbanding dengan ilmu dan ibadat. Ilmu ni kita belajar, Allah dah Tuhan bagi pahala memang dah. Nah, kerana ia adalah ilmu ni dikira ibadat hati. Kita belajar ilmu dikira kita melakukan ibadat hati. Dan yang kita ada solat dan kita ibadat tu adalah ibadat anggota kita. Mana kedua-dua penting. Hati pun penting. Nah, kalau hati busung kok, tak jadi. Nah, sebab tu bila kita belajar, hati kita jadi elok. Nah, bila kita belajar, hati kita jadi elok.
Dengan hati kita elok itulah, ya, anggota lah jadi ikut elok semua, ya, dengan sebab hati elok. Nah, maka sebab itulah penting, ya, menuntut ilmu ni tuan-tuan. Nah, dan tidak mempunyai kebaikan padanya dan juga tidak ada pendapatan padanya, tak ada untung. Nah, kalau selain pada ilmu dan ibadah ini tak ada untung berbanding dengan ilmu dan ibadah. Ya Allah. Sebab itulah kita belajar, kita faham satu masalah. Nah, lebih baik daripada kita solat sunat beribu-ribu rakaat satu masalah pun. Nah, mana nilai ilmu tu tinggi. Nah. Lepas tu pula kita belajar, kita transfer pula jadi amal ibadah. Ha. Kita transfer ilmu ni jadi ibadah, jadi ibadah. Oh, banyak ganjaran. Nah, masya-Allah sungguh. Sebab itulah tuan-tuan, dua, ilmu dan ibadah jangan kita lepas, jangan kita miss. Usaha biar dapat. Nah. Pergilah di mana-mana. Nah, kita sibuk, kita pergi di mana-mana kalau ada majlis ilmu kita hadir, walaupun sekejap kita hadir. Nah, kita sibuk kerana nak pergi ke satu tempat, walaupun begitu kita hadir. Ambil penyaksian Allah Ta'ala. Allah menyaksi kita menghadiri majlis ilmu. Allah berkat majlis ilmu ni tuan-tuan. Allah bagi as-sakinah wal waqar, ketenangan. Nah, as-sakinah wal waqar, ketenangan. Tenang bila kita belajar balik rumah. Tenang. Nah. Dan kita balik rumah, kita mengajar pula isteri, nah, mengajar usuluddin, mengajar fiqh, mengajar tasawuf. Sebab ilmu agama ni wajib fardhu ain, kita kena belajar. Tak dapat tidak isteri kita, kita sendiri sama-sama tak dapat tidak. Kita kena ajar. Kalau kita tak ajar, kita kena bawa. Nah, suruh isteri pergi belajar. Nah, apa letih dia nak mengajar isteri lagi, kita sendiri pun nak belajar. Balik nak mengajar, kita kadang-kadang nak mengajar tak pun nak boleh mana dah. Bawa isteri, nah, bawa. Kereta kosong, kerusi kosong, bawa tuan-tuan. Nah, bawa dengan motor. Kita bawa, lepas kita tanggungjawab kita dengan Allah. Nah. Kalau tidak, Allah tanya kita sebab tak ada ruang dalam fardhu ain ni, tak ada ruang untuk di-accuse, untuk dimaafkan, untuk diuzurkan, tak ada. Laki perempuan sama, nah, isteri kita dengan kita sama. Kita tak nak pula dah isteri duduk larumur, duduk masak, ya Allah, tak nak kita dah. Orang balik ke bawah masak, nah, balik ikan, ikan toko masak, ikan toko. Hari-hari masak yang pas juga channel TV dah lah, ha? TV 2, TV 1, TV 9, kuduk tukar channel. Nah, tak keluar-keluar ke masjid. Allah ni rugi. Kita perak isteri tak rugi. Tak betul tuan-tuan macam ni, tak betul. Nah, kita perak isteri, nyanyo isteri macam ni. Nah, isteri tak tahu kita menyanyokan dia. Dia tak tahu. Nah, dia tak tahu kata kita menyanyo dia. Duh, balik masak. Lepas tu tak ajak dah pergi masjid. Pergi makan roti canai nampak dua. Nah, dua orang ada isteri makan nasi lemak. Mari masjid seorang. Ah, ni kesian isteri. Nah, kesian di masa depan lah, maksud di akhirat esok. Nah, dunia ni tak apa lah, kenyang lah makan nasi lemak. Nah, makan roti canai kenyang lah, tapi di akhirat esok kesian kat isteri. Nah, kita tak bawa isteri belajar. Ah, ini rugi sekali tuan-tuan. Sebab tu kita nak mengajar dah tak boleh. Tak mampu nak mengajar. Bawa, ne, bawa. Kalau tak bawa pun suruh. Ne, suruh. Isteri minat surah mana pun dia pergi, ne. Kita ada dah beli dah kereta kancil kat dia. Ne. Ah, pergilah belajar. Tak boleh duduk daripada duduk dalam rumah, tak datang ke masjid.
Siapa hubah putih nak bawa kubur, tak boleh. Kesian isteri, kesian. Nah, walaupun kita tak rasa ni, kita tak rasa, nah, kita tak rasa tak apa, tapi bukan tak apa. Nah, tanggungjawab besar. Karena isteri dia sama dengan kita juga. Di zaman Rasulullah SAW dulu, isteri-isteri sahabat kita tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, nah, Rasulullah izin kepada lelaki untuk berperang di jalan Allah. Bila mereka mati, mereka dapat masuk syurga Firdaus. Kami, Rasulullah tak bagi pergi berjihad. Macam mana kami nak masuk syurga Firdaus? Tak ada Rasulullah. Tengok isteri-isteri sahabat, dia tak nak, dia nak. Kerana dia nak sama juga dengan lelaki, dia tak nak isteri masuk syurga Firdaus, syurga paling tinggi sekali. Nah, dia tak masuk, tak nak. Maka Rasulullah kata, kamu taat kepada suamimu tu, kamu khidmat kepada suamimu tu, sama dengan kamu jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sedia suami makan, nah, suami balik penat-penat kerja, suami balik daripada jihad, layan, sedia. Itu adalah sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab tu tuan-tuan, kita sama, isteri kita masuk syurga Firdaus, kita pun masuk syurga Firdaus. Sebab itulah kita kena bawa isteri ni. Tak boleh, tak betul kita cara yang kadang-kadang duk merasa isteri kita cikgu dah. Cikgu bahasa Inggeris, tak tahu fiqh, nah, haid tak tahu, nifah tak tahu, wiladah tak reti. Aduh, nanti nak masuk lubang kubur, oh, tak sudah tuan-tuan, tak betul ni, tak betul. Nah, ataupun oh, dia berasa kata, oh okey dah ni isteri, kereta pun okey, besar molek kerja, belajar bidang perhutanan, okey dia belajar fekoh, nah, belajar perikanan, cikgu pula matematik. Tanya fekoh tak reti, tak reti cara ambil wuduk pun tak, macam mana nak masuk syurga tuan-tuan. Sebab itulah kita sama-sama lah, ya, sama-sama kita sedar sebelum pada tiba hari yang kita tak boleh buat apa dah. Nah, dia mati, tak boleh dah nak buat apa. Masa ni je, nah, kita marilah tuan-tuan, nah, bawa, nah, bawa isteri bersama supaya isteri pun sama. Nah, isteri pun malas juga, tak? Kadang-kadang malas isteri pun nak datang masjid. Memang nafsu dengan sejik, dengan masjid ni bukan duk minat. Kita, peranan kita kena bimbing. Kita pemimpin dah, pemimpin keluarga, kita pemimpin. Isteri bukan duk minat nak datang ke masjid. Memang adalah alhamdulillah yang minat dengan masjid tu, masya-Allah. Alhamdulillah, doakan semoga berterusan, eh. Ada yang tak minat, jenis tak minat, itulah peranan kita. Nak kena ajak, nak kena bawa, nak kena, kalau tidak berat, naik tapal lah kita. Nah, kita yang, nah, kita yang bertanggungjawab terhadap isteri kita. Nah, berat nak jawab tanggungjawab Allah tanya. Kalau Allah tanya dia, berat. Bukan senang soalan. Soalan nak jawab tu, nah, tuan-tuan. Tapi ini tanggungjawab kita. Ini dipanggil fardhu ain. Tak tahu pula agama Cina macam mana deh. Agama Cina ni belajar ke tak? Buat ibadat kita Islam kena belajar. Kalau tidak ibadat tak comel. Orang tak belajar, buat ibadat tak comel. Tak comel. Tak ada tomak nino, no. Solat pun cepat. That time express ada urusan tu, go cepat, popah ikut sejadah. Tak lawa, tak comel, orang tak belajar. Waktu kena belajar agama Islam ni didahulukan dengan ilmu. Nah, wajib lelaki perempuan. Tu sedapnya agama Islam ni. Nah, belajar.
tak tahu agama Cina kena belajar ke tak. Nah. Tak tahu. Saya pernah tengok Cina dia ada baiki bersikar. Saya masa dulu, masa duk nilai dulu nak baiki bersikar dah. Nak budak-budak ada bersikar budak nak baiki. Tengok Cina tak ada. Oh, duk semaya. Duk semaya. Masya-Allah, duk semaya dah. Senang dah tak ada apa, tak ada ambil wuduk, tak ada apa, dengan minyak injil hitam baju semayang. Tak? Eh, senang. Tak tahu dia belajar ke tak? Kita pasti belajar. Pasti belajar. Nah, belajar fiqh. Nah, belajar usuluddin, nak kenal Tuhan. Nah. Tak kenal Tuhan. Nak ibadat gana, tak kenal Tuhan. Allah tuan-tuan, kita minta supaya kita sedar di sini, ne? Jangan sampai kita sedar di sana, kita tak ada peluang lagi untuk kita nak baiki. Dan tuan-tuan, kita tengok pula kepada muka surat 12, jenis-jenis ilmu, tak? Jenis-jenis ilmu muka surat 12, ne? 12 muka surat 12, jenis-jenis ilmu. Sesungguhnya ilmu itu mempunyai beberapa jenis, iaitu Allah, ilmu Allah ni luar, tengok. Nah, Syekh Alawi membahagikan ilmu itu kepada syar'iyah, adabiyah, aqliyah. Nah, oh, Masya Allah, dan juga ilmu matematik. Baik, sesungguhnya ilmu itu mempunyai beberapa jenis, iaitu pertama ilmu syar'iyah. Ilmu syar'iyah ni tiga jenis, iaitu al-fiqh, fiqh. Lepas tu dia kata fiqh, dia kata ilmu doktor untuk badan, ilmu fiqh untuk agama. Mana penting badan dengan agama? Main dengan semayang tak sah, tak belajar fiqh. Doktor perubatan fardu kifayah, fiqh ni fardu ain. Tiap orang kena belajar, kena tahu. Tak tahu, tak boleh. Tak sah. Tak sah semayang. Nah, tu dia kata ilmu fiqh untuk agama. Di sini dah ilmu syariah, ilmu syarak mengandungi pertama fiqh. Ni fiqh. Fiqh ni, nah Allah. Fiqh ni luah. Dulu fiqh yang dipanggil al-fiqhul islami, fiqh Islam saja. So berjata zakat, ada fiqh. Tapi di akhir ni ada satu fiqh yang dia panggil fiqh semasa, fiqh semasa. Fiqh muasir dia panggil fiqh semasa. Fiqh semasa ni isu-isu yang timbul contemporary, isu-isu yang sekarang ni. Yang tak timbul dulu, timbul dulu, timbul sekarang ni. Jual cacing, orang dulu mana ada bergaduh dengan jual cacing eh? Tak. Sekarang ni ada orang jual cacing, ada orang ternak litah, jual litah. Asah tak jual litah? Ini yang fekos masuk. Orang dulu mana ada bicara litah. Sekarang ni jadi berguna habis litah, cacing. Masya Allah. Tu yang ada satu fekoh, dia panggil fekhun nawazil bahasa Arab. Fekoh ni lah yang mufti akan meeting, lepas tu keluarkan fatwa. Nah, ni akan ada ahli-ahli meeting dia lah. Itulah banyak dia. Seperti mana COVID ni lah. Nak menguruh jenazah COVID ni bagaimana? Pakai tayamum, tayamum bagaimana? Ini fiqh semasa, dia panggil fiqhun nawazil, fiqh semasa yang berlaku. Dulu dulu dah ada kot, zaman lama dulu. Dia penyakit ni Allah bagi bala ni lama, dah lama. Dulu kan kalau kita tengok dalam sejarah, ada dulu berlaku juga zaman dulu, wabak. Dulu lama. Ini baru timbul wabak. Begitulah. Jadi ilmu fiqh dan ilmu tafsir, ya Allah. Tafsir ni tuan-tuan, kalau kita boleh baca tafsir, kita boleh baca Quran cara baru. Baca Quran cara baru macam mana dak? Macam mana ustaz baca Quran cara baru? Quran sama ya.
Dok, maksudnya baca biar faham. Maksudnya kita baca Quran, lepas tu baca tafsir. Ha. Faham apa yang kita baca. Tengok dah cara lama mai khatam Quran 30 juz, tak faham sekarang. Ha. Khatam 30, tak tahu apa. Ha, kita tak nak dah macam tu kalau boleh. Ha. Kita beli Quran sekarang ni ada Quran tafsir. Oh, cantik. Ha. Tafsir. Quran yang tafsir tu di tepi-tepi dia letak sejarah. Dia letak hadis-hadis kaitan. Mana kita baca satu muka Quran, pasti kita baca maksud dia. Oh, Masya Allah, boleh ilmu, Masya Allah, sungguh. Nah, pagi-pagi belum pada makan nasi lemak. Nah, pagi-pagi belum makan roti canai, duduk dulu. Baca Quran, lepas tu baca tafsir dulu, baca dulu. Lepas tu baru pergi kedai deh. Makan roti canai, tose ko. Nah, itulah maknanya kita hari-hari satu muka, dua hari dua muka, tiga hari tiga muka, empat hari empat muka. Banyak tuan-tuan. Masya Allah, ilmu tu banyak. Lepas tu kita pergi topak lah. Kita topak di masjid. Kita mari dengar kat masjid. Kita topak kat surau-surau. Kita topak. Oh, Masya Allah. Kita termasuk di kalangan orang ada ilmu. Nah, tak nak main khatam Quran 30 juz. Tak tahu pos gara. Apa alif lam ni? Tak tahu. Habis dah. Berapa kali khatam? Dua. Tak tahu apa. Ni kalau boleh. Kita nak baca Quran cara baru kalau boleh ne. Allah tak nak dah cara lama. Nah, cara lama mai tak tahu. Tu orang kata orang Islam baca Quran, Quran ni ambil kulit tak tahu. Tak tahu apa yang ada dalam Quran, cerita apa dalam Quran, tak tahu. Ha, kita nak kepada kuantiti berapa kali khatam tu. Boleh, alhamdulillah dapat khatam Quran ni bagus daripada tak khatam. Tapi kalau faham lagi bagus. Itu ilmu. Dan Rasulullah sudah pernah cerita kepada sahabat. Rasul kata, wahai sahabatku, adakah kamu nak tahu siapakah yang paling mulia di kalangan ahli syurga? Sahabat terkejut sebab orang masuk syurga ni semua mulia. Semua mulia orang masuk syurga ni. Tak ada tak mulia. Tapi ada lagi orang yang mulia. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, kami nak tahu. Maka jawab Rasulullah, orang yang mulia, yang paling mulia dalam syurga ialah orang alim, orang ada ilmu. Maka kita pun begitu juga tuan-tuan. Nah, tiap-tiap hari kita baca Quran dengan maksud. Tiap-tiap hari kita baca, memahami maksud. Kita pandai, sama juga. Kita ada orang ilmu, mati dengan ada ilmu. Allah ni bagus sekali. Nah, Allah, mati dengan ada ilmu. Ini kita nak. Tak nak. Nah, peluang nak cari ilmu ada. Tak usah tak. Tak ada. Tak. Datang pun, kadang-kadang datang Pak Ustaz mengajar. Nah, tak ada ikhlas. Datang tak ada ikhlas. Buku pun tak ada bawa. Atau mari menyanda kat tiang, celak mata kecil. Nah, bila ustaz lama nak berhenti, oh lama ustaz ni. Oh, dah. Allah. Wah, berhenti-berhentilah. Nak balik makan, nak solat isyak nak balik makan pula. Allah, tak ada rasa kata nutuk ilmu ni ibadat dah. Dah berasa kata semayang isyak tu ibadat. Allah. Hidup dunia wah habis berah sungguh. Nah, macam ni tak ada faedah apa. Allah, tuan-tuan, ya Allah. Cuba kat kita fikir cara we ada cara baru hati dah hidup kita ni, Allah. Baik tuan-tuan, tafsir Allah. Nah. Saya tengok tafsir macam-macam kalau tafsir sekarang ni orang sama orang IT sama sekarang ni dah. Kalau dulu pimpinan Rahman ni dia terjemah nipih-nipih ya. Kita tak faham kadang-kadang. Nah.
syarah dia tu tak faham, dia terjemah. Ya zaman lama, ya bukan zaman IT. Zaman IT, terjemahan baru ni, oh lawa. Bukan setakat lawa. Dia letak hadis, dia letak oh comel sangat tuan-tuan. Allah, kalau kita pandai baca dah, boleh baca, ambillah peluang, sayang sangat. Nah, kita baca dengan kita faham. Nah, tak nak mai baca Quran yang tak faham zaman dulu, tak nak dah. Oh, boleh kita faham pagi-pagi. Nah, kita baca Quran, kita tengok tafsir. Oh, banyak ilmu. Quran source of knowledge. Nah, Quran ni adalah sumber ilmu Allah. Dia ibaratkan lautan. Laut menjadi sungai-sungai. Laut tu menjadi sungai. Itulah Quran dibawa kepada ilmu. Allah, banyak sungguh tuan-tuan. Syukurlah kita berada di zaman IT ni ne, kalau kita boleh ambil kesempatan. Dan al-hadis dan ilmu hadis. Ini bila kita baca Quran, dalam tu dah ada hadis dah. Kaitan benda yang berkait, dia bawa hadis lalu dah. Bagus sungguh. Nah. Baik, dan yang kedua, ilmu adabiyah. Ilmu adab. Ilmu adabiyah iaitu 14 ilmu. Iaitu ilmu bahasa. Kita ni terlepas tuan-tuan eh. Terlepas. Kita tak belajar bahasa Cina. Oh, kalau kita belajar bahasa Cina. Cina tak berani nak kecek depan kita bahasa Melayu, bahasa Cina deh. Cina tak berani nak cakap Cina. Oh, depan kita Cina cakap Cina, tak tahu dah kata apa. Nah, kita tak tahu. Oh, kalau kita pandai bahasa Cina, beli tayar kereta murah deh. Ataupun beli kedai Cina murah. Sayang eh, kita ini nak ceritanya ilmu bahasa ni penting. Bahasa, ilmu bahasa ni penting. Nah, tu dia panggil ilmu adabiyah. Di zaman Datuk Anwar Ibrahim jadi menteri pendidikan dulu, dia hantar pelajar pergi belajar di Maghribi. Pergi belajar untuk bahasa Arab, bidang bahasa Arab. Pelajar pergi tiga angkatan. Kerana sistem Maghribi tu payah belajar. Nah, payah. Ada ramai pelajar yang fail, tak lulus. Nah, maknanya bila tak lulus masa tu Datuk Anwar Ibrahim jadi presiden UIA eh. Dia ambil pelajar yang tak lulus ni balik sambung ke UIA semula. Nah. Dia berapa subjek? Dalam 15 subjek. Exam 7 ke 8, gitu ya exam. Tapi kena baca semua 15. Tapi keluar exam 7 ataupun 8 subjek. Tapi kena baca semua. Nah, yang dikata setengah tu malah nak baca semua, pilih-pilih. Oh, kena hok. Dah, hok tak baca, keluar soalan. Sebab pilih, pilih nak baca semua malah. Berat sistem dia Maghribi deh. Bagi ramah pelajar yang tak boleh, so balik sambung di UIA. Boleh jugalah belajar bahasa Arab juga di UIA, tapi tak habislah di Maghribi deh. Jadi ilmu bahasa ni Allah, dia belajar 4 tahun. 2 tahun pertama general, dia belajar umum tentang syair-syair, puisi-puisi Arab. Allah, bukan main dia belajar. Lepas tu bertahun kedua dia pilih nak ambil linguistik ataupun adabiyah. Boleh pilih mana-mana ni. Tapi ada pelajar kita yang pandai sungguh. Pandai jadi sekarang jadi pensyarah di UKM. Oleh Profesor Madia dah. Pandai sungguh. Masya-Allah. Tahun pertama, tahun dua boleh excellent eh, boleh apa, bagus, cemerlang. Allah, masya Allah sungguh. Nah, tapi tak ramai, seorang dua ya yang banyak fail. Nah, akhirnya Datuk Anwar Ibrahim stop pelajar, tak hantar dah ke Morocco. Nah, tak hantar dah ke Maghribi. Dan dia banyak hantar kepada Jordan. Jordan yang sistem dia
apa ia panggil sistem jam ya, jam mana cukup kredit ha, lulu cukup jam, mudah sistem Jordan ya. Dan dihantar ke Syria dah banyak lepas tu. Cuma pengajian Islam yang hantar ke Maghribi tu yayasan, yayasan Pahang dihantar untuk pengajian Islam, bukan bahasa Arab lagi dah. Dan untuk syariah yayasan Johor ada hantar dah. Untuk bahasa Arab tak ada dah. Tak boleh. Banyak fail tak berjaya. Nah. Jadi tu nak cerita ilmu bahasa. Allah, ilmu bahasa ni penting tuan-tuan eh. Sedap orang belajar bahasa Arab ni, bercakap Arab. Oh, sedap tuan-tuan. Kalau di Maghribi tu ada, kita ni ke di zaman Datuk Anwar Ibrahim, dia hantar tiga angkatan. Baru maknanya pelajar pada masa tu duduk tahun 2, tahun 3, tak ada lagi tahun 4, tak ada habis lagi. Sebelum tu ada pelajar Indonesia. Ada pelajar Indonesia mendahului kita, dia lulus dah degree. Allah sedap. Bila buat program apa panggil dia bercakap bahasa Arab. Allah sedap Arab dia. Neh. Karena dia tu pandai bercakap Arab, sedap bahasa Arab, embassy Indonesia ambil dia jadi kerja dengan kedutaan Indonesia. Tapi kerana dia semangat belajar juga, dia resign lepas pada tu. Dia pergi sambung belajar di Perancis. Nah, Le Monde Arab, dia panggil Al-Alam Al-Arabi. Nah. Dia pergi belajar di Perancis, buat master di sana. Nah. Allah, Masya Allah, semua orang semangat belajar. Jadi nak ceritanya, ilmu bahasa ni penting. Ilmu bahasa ni kalau tak pandai, kita pergi dia. Orang Eropah ni, dia tak asup dengan bahasa sendiri. Orang Eropah ni, dia tak asup dengan bahasa sendiri. Orang Perancis, dia tak cakap Inggeris. Dia cakap Perancis dia. No. Kita cakap Inggeris, dia jawab dengan Perancis. Orang Sepanyol, kita cakap Inggeris, dia jawab dengan Sepanyol dia, dia tak asup kepada bahasa dia ni. Maka sebab itulah bahasa tu memang penting. Lapar lah kita pergi Eropah tak pandai bahasa, lapar deh. Kata bahasa tu penting. Ilmu istiqaq, nampaknya kita sambung di kali lain lah tuan-tuan eh. Jadi kesimpulannya, penting ilmu dan ibadat. Sekali kita kena ada sekali dan ilmu dan ibadat. Dan ayat kita tengok dah kemuliaan ilmu, dan ayat juga mengenai kemuliaan ibadat. Kita jangan pisahkan kedua-dua ni. Nah, jangan kita merasa ibadat tu penting daripada ilmu. Tak datang kuliah, tak apa, datang solat insya'at, lepas tu balik. Jangan tuan-tuan. Besarnya ilmu, dan kita solat lepas pada kita buat kuliah, solat insya' kita tu cantik, banyak ganjaran sangat. Nah, patu tuan-tuan eh, mari kita sama-sama eh, mudah-mudahan Allah Taala buka hidayah kita, menambah ilmu, menjadi ahli syurga yang paling mulia di akhirat besok. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahsukna ulumun nafi'ah. Allahumma rizukna lisanan zakiran wa qalban khashan. Allahumma inna nas'aluka. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.